Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nur al-muzhibi lin-nisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua dapat berhimpun, dapat bersama-sama di dalam bacaan hadis 40 berkenaan akhir zaman, di mana kita, Allah telah himpunkan kita dengan nikmat yang sangat besar dalam bulan Jamadil Awal, dan kita akan sama-sama membaca hadis yang kelima lah, tanpa kita buang masa. Jadi alhamdulillah, daripada hadis yang pertama kita dah baca, maka tuan-tuan yang ada buku boleh murojaah ataupun mutalaah ataupun mengulang kajilah, dan boleh tonton video-video sebelum tu dengan syarahan-syarahan. Kalau ada tuan-tuan yang tertinggal sebelum tu, boleh tengok video live yang kita telah bacakan pada hadis yang ketiga dan hadis yang keempat, dan hari tu kita masuk kepada hadis yang kelima. Jadi bismillahirrahmanirrahim, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Muka surat 83. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latattabi'anna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dabbin latabatumuhu. Qila ya Rasulullah, al-Yahudu wal-Nasara? Qala, faman? Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi maksud hadis ini, daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian pasti akan mengikut sunnah. Dekat situ Nabi gunakan perkataan sunana. Sunana itu adalah jamak jakata plural. Dalam bahasa Inggerisnya plural itu untuk yang banyak kan. Kata singularnya sunnatun, bila yang pun plural sunana. Dan ni sunan tu maksudnya adalah tariqatun wal af'alun, yakni maksudnya adalah cara, metod dan juga perbuatan. Maksud sunan di situ. Jadi tapi diterjemahkan dengan kebiasaan, tapi sebenarnya maksudnya ada dua, ada perbuatan dan juga cara kehidupan. Cara kehidupan, kebiasaan bagi orang-orang sebelum kalian, man qablakum, shibran bi shibrin, kata Nabi. Shibran bi shibrin maksudnya sejengkal demi sejengkal. Kemudian zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta. Sehinggalah, kata Nabi, hatta law dakhalu hujra dabbin, sehinggalah kalian masuk ke lubang binatang bernama dab. Dab tu adalah binatang yang ada di negara Arab saja. Tuan-tuan boleh search di Google nama dab, D-H-A-B, dab. Nya rupa macam biawak, tapi nya bukan biawak. Dab tak boleh makan, tapi saya semua makan lah, geli. Tapi dab tu nya ada keistimewaannya, nya ada keistimewaannya dan ada khasiatnya untuk orang Arab. Untuk orang yang dah berkahwin lah, orang yang belum kahwin jangan cuba, bahaya. Bahaya. Jadi untuk yang dah kahwin ni ada khasiatnya. Dob tu satu binatang yang hidup di dalam padang pasir. Jadi Nabi mengkiaskan dengan binatang nama dob. Dob tu kita sih boleh terjemahnya dengan biawak. Sebab apa? Sebabnya bukan binatang daripada sejenis biawak. Ini cuma rupa bentuknya kedak biawak. Mun kita nak kulitnya tebal daripada kulit biawak. Lebih tebal, tapi kulit biawak tu bersisik. Kulit dob sih bersisik. Sisi-sisi. Dan mun dimakan, mun dipotong-potong rasa kena ayam. Kata orang dah makan lah.
kemudian dipotong dan dimasak jadi kari, kari dob, rasanya rasa ayam, kata orang. Kata orang lah, saya asyik pernah makan. Sebab apa? Sebab gelik nangganya. Nangga je gelik. Kata tadi, dia dob tu, khasiatnya, dia akan dicampur dengan madu. Bila campur dengan madu, makanya jadi ubat kuat. Ubat kuat orang Arab. Saya teringin nak bawa pulang. Tapi saya belum kahwin, jadi simok lah. Simok bawa pulang. Takut termakan ke lah. Takut termakan. Jadi, saya bawa pulang lah. Saya bawa madu sidir je. Madu sidir dengan madu murai lah daripada Yaman. Kerana Yaman tu terkenal dengan madunya yang terbaik di dunia. Di Yaman. Kita ada madu apa? Madu petualang. Madu tualang. Di sini ada madu sidir. Ada madu murai, madu samrah. Atau madu-madu yang memang bagus lah. Madu-madu di Yaman tuan-tuan. Untuk orang yang pertama kali minum, dia akan rasa badannya panas. Panas. Panas sebab apa? Sebab mungkin dia asyik biasa dengan madu ya. Badannya akan rasa panas dan bila dah lama kelamaan, dia akan jadi biasalah. Panas tu, dia boleh diistilahkan sebagai, dia menaikkan sedikit syahwat lah. Untuk ya, bapak, untuk orang yang mati pucuk, sesuai makan madu Yaman. Terutamanya guru-guru saya pernah beri lah. Madu samrah. Dan sebenarnya suka makan madu tu dengan daging. Ya, maulah dia jadi panas. Siapa-siapa yang belum kahwin ya, memang bahayalah makannya. Menggelupurnya dalam bilik. Menggelupur. Sebab panas, ni panas dalam. Ni ada satu daging ya. Daging unta dengan daging biri-biri ataupun daging kambing lah. Diblend misalnya, diblend. Diblend dan dimakan dengan madu. Madu yang dia digabungkan daging unta tu. Daging unta tu panas tu. Ulama kata memang panas. Dicampur dengan madu lagi, maka ni memang sesuai untuk orang yang dah kahwin sebenarnya makan. Tapi kami orang tak bedal aja, lapar, makan sajalah. Makan saja. Dan akhirnya panaslah badannya. Panas. Dan si terteram jiwa. Allahu akbar. Okey, bila Nabi kiaskan law dakhalu hujrat dabbin. Sehingga kan kalian masuk ke lubang binatang nama dab tu. Nabi kiaskan kerana lubang dab tu kecil, sangat kecil. Sehingga kan Nabi nak mandah kita masuk ke dalam lubang kan? Sampai kan kita tu mau ikut dengan orang-orang yang qablikum tu. Maksud Nabi qablikum adalah an-nasara wal yahud. Maksudnya Nabi dah nampak pada sedulur umat-umat yang akan datang kelak, dia akan ikut cara kehidupan orang-orang barat ataupun orang-orang bangsa kafir ataupun orang-orang yang daripada Yahudi dan Nasara. Ikut daripada Shibron bishibri, daripada sikit-sikit ikut, kemudian dia ikut lagi sejengkal demi sejengkal, kemudian sehasta demi sehasta, sampai ke lubang lubang dok yang kecil pun sanggup dia nak ikut, semata-mata mau ikut kepada kehidupan orang-orang barat. Jadi ya, yang Nabi telah lihatkan apa yang terjadi pada umat akhir zaman. Dan Nabi kata la udkhalu hujrat dabbin latabtumuh. Dalam riwayat lain ada menyebutkan la dakhaltumuh dengan latabtumuh. Ada dua riwayat. Dakhaltumuh dengan tabtumuh. Maksudnya sama. Tokong akan masuk juga. Masuk juga ke dalamnya, sampaikan nanya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud wa an-Nasara?" Orang Yahudi dengan Nasara? Maka Rasulullah pun menjawab, faman, maka siapa lagi? Memang saya ada lain lah. Oleh kerana apa? Oleh kerana orang Yahudi dan Nasara tu sebenarnya sering mulah sesuatu benda, budaya-budaya yang mulah kita terasa nak ikut pada zaman itu. Contohnya daripada bentuk sambutan, daripada bentuk pakaian. Sampaikan salah seorang daripada Syekh Al-Azhar, namanya Syekh Ahmad Tayyib, Syekh Al-Azhar, yang mengatakan tadi betapa dahsyatnya pengaruh daripada orang-orang barat tu, sehingga kan kita tu yang sunnahnya makan guna tangan tapi kita terpaksa guna sudu. Sudu dan garfu. Bila pergi kedai western je terpaksa pakai pisau. Kerana apa? Kerana kita terikut dengan budaya. Nabi si madah benda tu berdosa tuan-tuan. Nya si madah salah. Tapi nya nak madah benda tu akan terjadi di akhir zaman. Dia akan ikut sikit-sikit, akhirnya semua akan ikut sekaligus. Hilanglah sunnah-sunnah. Maka Nabi nak tegaskan kita di situ untuk jangan tinggalkan sunnah Nabi. Dalam bab sunnah Nabi pula tuan-tuan, kita nak syarah sedikit tentang sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ada banyak. Ada sunnah yang pertama namanya sunnah al-qawliyah,
Sunnah qauliyah tu adalah sunnah ucapan Nabi. Setiap apa yang Nabi ucapkan adalah sunnah ataupun dijelaskan sebagai hadis. Sunnah yang kedua adalah sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan Nabi. Dan yang ketiga adalah sunnah takririyah, sunnah yang Nabi beri keputusan ke atasnya. Contohnya dalam masalah dhab tadi. Pada satu ketika tadi ada para sahabat sedang masak dhab. Daging dhab tadi masak. Tidak hidang dengan Nabi, Nabi simak makan. Nabi padah kami orang di Mekah simak makan binatang tu. Tapi Nabi simak melarang. Nabi dia sepadah kami orang simak makan. Maka tidak para sahabat pun makan. Menunjuknya harus kita makan dhab. Boleh makanlah, tak ada masalah. Masih haram. Ya, maksudnya sunnah takririyah. Dan dalam sunnah fi'liyah Nabi, dalam sunnah perbuatan Nabi, ada dipecahkan oleh para ulama. Ada sebutkan sebagai fi'lun Nabi mujarrad, perbuatan Nabi secara umumnya. Dikalau dalam mazhab Maliki, mazhab Imam Malik, hukum dalam kita ikut semua perbuatan Nabi secara umumnya adalah ibahatun. Ibahatun maksudnya harus. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, apa-apa saja perbuatan yang bersangkut dengan Nabi, semua sunnah. Semua sunnah. Sunnah. Bila disebutkan sunnah, yuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Dapat pahala bagi siapa yang mengolahnya dan tidak akan dapat dosa bagi siapa yang meninggalkannya. Nabi disebutkan dalam istilah fiqh lah. Kita polah berpahala, kita sipolah si dapat dosa lah. Mungkin tidak wajib. Wajib kita polah dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Ya, perkara yang wajib. Manakala dalam sunnah tadi, sunnah tu ada sunnah jibiliyah ataupun jibillah. Sunnah jibillah dengan sunnah jibiliyah lah namanya. Sunnah jibillah tu adalah sunnah yang berbentuk tabiat ataupun semula jadi manusia. Contohnya Nabi tadi, Nabi suka minum manis. Suka minum air manis dengan sejuk. Tapi orang kencing manis, mau jadi minum air manis. Maka ketika tadi mudarat si ke atasnya, maka bila mudarat, maka si sunnah baginya. Malah boleh jadi haram. Sebab kita boleh faham tadi, sunnah jibillah tu adalah sunnah yang berbentuk tabiat semula jadi. Jadi bukan semua sunnah Nabi tu kita kena ikut. Bukan kena ikutlah, maksud jadi bukan kita menghalang orang ikut sunnah Nabi. Dalam sunnah Nabi tu mun ada benda yang mudarat ke atas kita, makanya si dianjurkan. Contohnya sunnah makan benda yang manis-manis. Ada orang kencing manis. Yang makan juga makanya kena penyakit. Maka si ulama mengatakan haram hukumnya makan benda manis. Walaupun Nabi sunnah makan manis, sunnah. Sunnah makan manis, tapi bilanya ada mudarat maka si sunnah baginya. Maka yang namanya sunnah jibiliyah ataupun sunnah Nabi tadi, Nabi suka makan kaki kambing belah kanan. Yang suka makan belah kanan pun. Pasal kita pun hidangkan dalam 10 orang tadi, makan hidangkan seekor kambing. Tiba-tiba semua berebut buat dapat kambing, kaki kambing sebelah kanan. Kenapa sunnah Nabi? Semua berebut. Tapi bertumbuk. Aku buat dulu, pak, tumbuknya. Si beda-beda. Tapi yang sebenarnya, maksudnya sunnah yang Nabi favoritkannya adalah sunnah yang bersifat tabi'iyah. Kebiasaan sifat manusianya ada kecenderungan. Yang suka pada sekian tu, Nabi suka pakai pakaian sekian tu. Tapi bila kita dapat pola, maka dapat pahala sunnah. Tapi ia bukanlah sampai kita memaksa diri kita untuk ikut kesemuanya. Kerana setiap manusianya ada pilihannya masing-masing. Ada juga bersifat sunnah urfiyah. Sunnah urfiyah itu adalah seperti jubah dan juga seperti kopiah dan sorban. Ia adalah pakaian urfiyah orang Arab. Tapi kita nak pakai, tak ada masalah, pakailah. Dapat pahala sih, dapat pahala. Jadi bila kita di situ, kita pun ada pemakaian juga. Pemakaian seperti songkok. Songkok dan juga tengkolok. Maka ulama madhab apa? Bila kita niat menutup kepala, dapat pahala sunnah. Sunnah menutup kepala. Kerana Nabi memang sentiasa menutup kepalanya. Bila keluar rumah, Nabi suka tutup kepalanya dengan kufiyah. Kalau siada kufiyah, Nabi akan tutup dengan kain. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan sunnah menutup kepala. Bukannya sunnah pakai kopiah saja. Sunnah pakai songkok pun dapat sunnah juga. Malah dalam pakaian pun sama juga. Pakaian kalau kita pakai jubah persis macam Nabi, maka ini dapat double lah. Tapi pun kita pakai baju Melayu, contohnya baju Melayu, ataupun kita pakai apa-apa baju sekalipun lah, t-shirt ke, dapat pahala sunnah sih. Dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita ikut sunnah Nabi dalam bab menutup aurat. Kadang-kadang ada yang terlalu syadid dalam bab sunnah tu, suruh kita pakai jubah siang-siang hari, pakai jubah kerja pun tak pakai jubah. Yang adalah terlalu ekstrim dalam bab sunnah. Kalau kita nak pakai sunnah, berpada-pada. Kerana para ulama sebut apa? Idza la yudraku kulluh la yatraku kulluh. Kalau si mampu nak ikut semua, jangan tinggal semua. Contoh kita pakai baju t-shirt, pakai kopiah, khalas.
Selesai, sunnah lah ya, tak ada masalah. Kalau kita cuba usaha sedepa nak polah semua, khair polah. Tak ada masalah kita nak polah semua. Pergi pergi turun kerja rasid pakai jubah. Pakai kopiah, bab syal, yang sunnah benar-benar ya. Dalam bab sunnah lagi, dalam bab sunnah janggut. Ya adalah sunnah-sunnah perbuatan Nabi lah termasuk. Jadi ada sunnah-sunnah yang bersifat qurbah. Sunnah yang maksudnya sunnah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dia paling digalakkan kita pola sebenarnya. Yang paling digalakkan kita pola adalah sunnah yang bersifat qurbah. Qurbah itu sifat yang sunnah yang bersifat ibadah. Contohnya solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, Nabi pola semuanya, puasa hari Isnin, puasa hari Khamis, puasa ayamul bait, ayamul aswad, semuanya sunnah kena pola. Ya sunnah yang bersifat qurbah. Jadinya ada pembahagian dalam sunnah. Jadi kita boleh bahagilah, kita boleh faham apa pembahagian dalam sunnah tu. Sunnah tu ada banyaklah. Kalau kita nak baca kitab-kitab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh rujuk Syama'il Muhammadiyah. Ada banyak berkaitan dengan sunnah dalam. Jadi kita bahas balik dalam hadis. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam tadi dah menyebutkan tentang umat akhir zaman yang semakin lama semakin ikut. Contohnya ada segi pemakaian yang pernah diharamkan di Malaysia, di tanah Melayu dulu. Cap dengan topi bulata. Tuan-tuan buka kitab Jawi, ulama-ulama dulu mengharamkan pakai topi sudu. Dalam Jawi tulis topi sudu, diharamkan oleh ulama-ulama zaman dulu. Kerana apa? Sejak pada man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tashabbuh menyerupai orang-orang kafir contohnya, maka ia sama golongan dengan sidaknya. Maka haram sejak pada pakai topi sudu dengan topi yang jenis bulata. Topi dipakai oleh sidak orang-orang British dulu. Maka dihukumkan haram. Jadi kemudian bila kita lihat zaman semakin zaman berubah. Pada zaman tersebut kata para ulama pondok lah, kena ulama-ulama dulu mengharamkan kerana pada zamannya zaman peperangan, zaman perang ataupun digelar zaman darurat untuk membezakan di antara orang-orang musuh dengan orang Islam. Maka pemakaian topi sudu tu diharamkan ke atas umat Islam ketika zamannya. Zaman kini tu benda ya, topi ya dah jadi benda yang bermanfaat lah, bermanfaat dan yang ada kegunaannya dan yang adalah benda yang umum di seluruh dunia pakai. Maka terangkatlah hukum haram tersebut. Hukum haram masih lagi dah. Janganlah kita tu ish haram, buang terus, buang, jangan buang, buang beri saya tuan-tuan. Kalau nak buang. Maka topi sudu dah disebutkan oleh para ulama yang kemudian tu bahawa topi sudu bukan si haram, topi sudu yang kita pakai. Kerana apa? Kerana topi tersebut sudah menjadi pakaian umum satu dunia. Sama seperti kot apa semua. Dulu pakaian-pakaian ni adalah pakaian barat, tapi akhirnya telah diserap dalam budaya. Dalam budaya ataupun disebutkan adah, dalam adat kita dah dimasukkan. Jadi yang dimaksudkan Nabi sebenarnya, ia termasuk tanda juga. Daripada sedikit demi sedikit benda yang jadi budaya kita. Daripada dulu umat Islam tu pakai kok songkok, pakai tekolok, akhirnya berubah pakai cap, pakai topi bulat, pakai pakaian pun pakaian kot, dah semua pakai baju Melayu dah, semua pakai jubah dah. Hanya berubah dari sedikit-sedikit lah. Yang berubah. Sehingga kan kita ingin ikut keseluruhan cara kehidupan orang barat. Ya yang jadi masalah lah. Jadi masalah jauh daripada sifat para sahabat, daripada sifat para nabi dan sebagainya. Jadi kita baca syarah daripada para ulama tu, pada hadis ini menunjukkan mukjizat bagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sangat terselah. Sesungguhnya manusia pada hari ini telah mengikuti orang-orang barat daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara. Sehinggakan kepada perkara yang sukar dan sulit pun mereka tetap akan mengikutinya. Inilah apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dengan sabdanya sehinggakan hatta law dakhaltumuh, sehinggakan jika mereka masuk ke dalam lubang dhab, hatta law dakhalu hujrat dhabbin, sehinggakan jika mereka masuk ke dalam lubang dhab sekalipun, dakhaltumuh lah, nescaya kalian akan mengikutinya. Seperti yang sedia maklum bahawa lubang binatang dhab itu adalah merupakan lubang haiwan yang paling kecil, kata ulama tu. Hal keadaan manusia pada hari ini yang mengikuti orang-orang Eropah secara membuta tuli
sudah cukup untuk menggambarkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga pernah mengkhabarkan dalam sebuah hadis menerangkan tentang tabiat yang akan berlaku kepada manusia pada hari ini. Mereka semua akan mengikut jejak langkah orang-orang kafir di dalam semua urusan, sehingga tahap mereka meninggalkan seluruh kepribadian Islam dan perwatakan sebagai orang yang berbangsa Arab, sama ada pada tempat tinggal, pakaian, sehinggalah makanan dan minuman mereka. Baginda mengkhabarkan perkara ini dengan sabda baginda, wala tarkabunna sunanal umami qablakum hadwal na'li bin na'li la tukhti'una tariqahum wala yukhta'annakum hatta anahu law kana fihim man ya'kulu azirata wa ratbatan aw yabisatan la akaltumuha. Maksudnya, kalian pasti akan menuruti sunnah, yakni kebiasaan umat-umat sebelum kalian dalam setiap langkah, sehingga tahap langkah kalian tidak berbeza dengan langkah mereka, dan langkah mereka juga tidak berbeza dengan kalian, yakni tidak berbeza walau sedikit pun. Bahkan jika ada di kalangan mereka yang memakan najis, sama ada basah atau kering, nescaya kalian juga akan memakannya. Wal'iyadu billah. Ayat Nabi sabda ya. Nabi dah langgar dah, anda tahu sebenarnya. Wallahu alam, adakah maksud Nabi itu maksudnya adalah sharih, yang ini jelas, bukan kiasan. Hadis Nabi itu kadang-kadang berbentuk kias, berbentuk kiasan seperti Nabi sebut tadi, langkahnya seperti langkah kita tadi, seperti langkah siapnya ada. Siapnya beza dalam sudut perhubungan kita, dalam sudut muamalah kita berubah. Semua mau ikut gaya Barat. Bila orang Barat dah mula revolusi, human right, semua orang Malaysia mereka tak semua mau ikut, semua mau mempertahankan hak masing-masing. Ia yang dikhawatiri oleh Nabi SAW tadi, sehingga kan siapa nak bezakan lagi, sehingga kan muncanya makan najis, kita makan najis juga walaupunnya kering, basah ataupun kering. Sehingga kan Nabi pun bersabda dalam hadis yang lain, wahatta, dan sehingga, bahkan jikalau law anna ahadahum jama'a ummahu la fa'altum, dan sehinggakan jikalau ada di antara kalian yang di antara mereka itu menyetubuhi ibu mereka sendiri, kita akan pula buat juga, kata Nabi SAW. Sehingga kan tahap kita nak ikut tak? Na'udzubillah min zalik. Jadi tu yang Nabi sabdakan tentang orang akhir zaman tu, umat Islam tu tadi, bilanya nanggar bangsa-bangsa daripada negara Eropah ataupun negara-negara yang maju, nyapalah benda yang terjijik macam tu pun, kita umat Islam tu kelak, kata Nabi, akhir zaman tu pun, la fa'altum, kalian akan buat, kata Nabi. La fa'altum, kalian pasti akan buat. Kerana apa? Kerana ta'asub. Kerana apa? Kerana terlalu menyanjung tinggikan orang-orang yang memiliki kemajuan tu. Sedangkan sunnah Nabi simak pula. Sedangkan apa yang diajarkan oleh agama Islam simak kita laksanakan. Jadi seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Hakim yang mensahihkannya daripada hadis Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis yang lain, baginda bersabda, hatta la yakuna fihim syai'un illa kana fikum misluhu, hatta innal qawma latamurru alaihimul mar'atu fayakumu ilaiha ba'duhum fayujami'uha thumma yarji'u ila ashabihi yadhaku ilaihim wa yadhakuna ilaihi. Maksudnya, sehinggalah tidak ada satu perkara pun yang ada pada mereka melainkan kalian juga ada seumpamanya. Sehingga tahap satu kaum apabila lalu seorang perempuan di hadapan mereka, Nabi beri contoh misal lah, perempuan lalu di hadapan mereka, akan bangun salah seorang di antara mereka tu, lantas terus menyetubuhi perempuan tersebut. Kemudian dia akan kembali kepada rakan-rakannya sambil mentertawakan rakan-rakannya, dan kawan-kawannya pun mentertawakan kepadanya. Maksudnya, daripada hadis tu, ketika saya mengaji, kata Syekh Syekh Saleh, guru saya, beliau mengatakan dalam hadis itu menunjukkan perbuatan itu menjadi normalisasi, perbuatan seks bebas itu menjadi perkara yang umum. Sehingga lalu perempuan datang, contohnya kita ambil contoh ialah perempuan tepi jalan, GRO ataupun pelacur. Satu yang maksudnya satu ialah pelacur apa semua, katanya kita datang dan kita angkut, bukan kita, setidaknya angkut dan terus menyetubuhi dan mentertawa, menganggap perkara dosa tok ringan. Ya, yang dimaksudkan Nabi, mereka menganggapkan zina tok saya dah apa-apa dah.
Saya dah malu dah. Malah tadi tetap. Ha ha ha. Seronoknya dengan benda-benda dosa. Sampaikan kawan-kawannya pun seronok. Maka saling menormalisasikan namakan seks bebas tu. Tu yang dimaksudkan Nabi akhir zaman kelak seks bebas. Seks tu menjadi normalisasi. Seks yang zina yang haram. Zina yang haram. Tu yang dimaksudkan Nabi sehingga tahap di akhir zaman. Seks bebas tu memang di negara barat dah mula. Terutamanya pada zaman hippies. Hippies tu tahun bila? Hippies tu tahun 19 zaman The Beatles 1940 lah lebih kurang. Zaman sidak John Lennon tu. Siatok yang memulakan menyerap budaya-budaya Hindu ataupun kebatinan, di mana sidak menggabungkan muzik dengan Tuhan-Tuhan Hindu digabungkan sehingga kan dalam sebenarnya berkhayal makan dadah nama LSD dengan ganja dan sebenarnya berkhayal dan sebenarnya mula menciptakan New Age ataupun gerakan baru lah, gerakan baru yang mengajak kepada kebebasan daripada menyembah Tuhan. Saya tadi percaya kepada benda-benda yang bersifat roh, bukan Tuhan si beragama dan kemudian menghidupkan seks bebas pada zamannya. Tapi zaman hippies pernah gugup pada tahun 1980 lah. 1980 zaman 1980 gugupnya budaya-budaya hippies. Tapi kesan-kesan pemikirannya masih dibawa sampaikan kepada satu zaman kata Rasulullah tu sehingga satu kaum apabilanya berlaku macam yang tadi. Lalu seorang perempuan setubuhi tetap maksudnya menganggap benda tersebut sebagai biasa. Tidak ada ketakutan. Kebapirah Nabi sebut salah seorang yang mendapat lindungan Allah di akhirat kelak adalah orang yang berani berkatakan kepada seorang perempuan, Inni akhafullah. Salah seorang daripada 7 orang. Ada yang makmurkan masjid, seorang pemuda yang makmurkan masjid dapat naungan daripada Allah di mahsyar. Sama juga dengan salah seorang lelaki apabilanya diajak berzina oleh seorang perempuan yang sebut inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, nyalari, maka orang yang macam tu kata Allah SWT akan mendapat naungannya di akhirat kelak. Kena Allah sanggup nak beri naungan kepada orang macam tu kerana ujiannya besar. Ujian besar. Mungkin tak letak ustaz pun depan tempatnya pun tercabut kopiahnya, tuan-tuan. Tercabut kopiahnya mula diajak berzina oleh perempuan yang cantik contohnya. Tercabut kopiahnya. Bahaya. Jadi sebablah Allah beri ganjaran yang terlalu besar. Sangat besar sehingga dapat naungan daripada Allah. Yauman la zilla illa zillih. Melainkan daripada satu naungan tadi tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani daripada hadis Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya telah muncul apa yang dikhabarkan oleh baginda ini tanpa dapat disembunyikan lagi. Kata ulama tu, kata al-Imam Abdul Aziz tu, benda tak siapa disembunyikan lagi, sudah menjadi kebiasaan. Ibuhkan kita pada negara barat, negara Malaysia pun sama aja. Negara kita pun sama aja. Baginda juga bersabda dalam sebuah hadis, wa hatta law jama'a ahaduhum imra'atahu fi tariqi la fa'altum. Dan sehingga jika salah seorang daripada mereka itu merujuk kepada orang-orang barat, menyetubuhi isterinya di jalanan, kalian pun pasti akan melakukannya juga. Nabi sabda macamnya, na'udzubillah min zalik. Sehingga kan Nabi sebut apa? Sebutkan perbuatan orang-orang barat tu, benda tu memang normal. Yang saya pernah baca di Barcelona, di Spain dan di beberapa negara France, memang benda-benda budaya macam tu biasa di negara barat. Sebab yang Nabi SAW mengatakan, walaupun yang berjima dengan isterinya di tepi jalan, maka umat Islamnya sanjung dengan sidak tu pun sanggup ikut, sanggup pula juga. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Hadis ini telah diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa yang dikhabarkan oleh baginda ini telah pun berlaku pada kebanyakan manusia. Mereka membenarkan para wanita, yakni isteri dan anak-anak perempuan mereka di tempat-tempat percampuran antara lelaki dan wanita serta kelab malam. Itu yang dimaksudkan Nabi. Bila mana tadi zaman kini tu para suami ataupun para lelaki, perempuan semuanya sudah menjadi kebiasaan akan pergi ke kelab malam.
pergi kelab malam ataupun tempat yang tidak ada perbatasan ikhtilat lah, percampurannya tadi, bercampur, saling bercampur. Syirik buli tentang aurat, syirik buli tentang sentuh menyentuh, haram dalam sentuh menyentuh. Jadi percampuran antara lelaki dan perempuan tu nya ada perbahasan para ulama berkenaan adat. Kalau tuan-tuan lihat di di negara Arab, contohnya di Saudi, di Saudi ataupun di Yaman, mereka memang amat menjaga dalam bab ikhtilat. Majlis, contohnya saya dulu pernah di Jeddah pergi ke restoran Al-Bait. Al-Bait tu kedai ayam KFC lah, kedai brand Saudi pun. Ni ada sikit besi tu, ke besi kaca tutup untuk perempuan. Saya tengah cari mak saya. Tanya, mak kita mau apa? Mak kita mau apa? Sekali orang Arab marah. Eh syakhi, eh sawi kaza, tanya. Pula apa tu? Tanya. Haram, tanya. Haram. Berapa sebab kita nanggar perempuan? Bukan kita nanggar perempuan pun, kita nanggar mak kita sebelah ya. Tapi ni salah faham. Tapi kita kena faham lah. Ya, adat budaya orang Arab. Si boleh kita masuk campur ke bahagian sebelah ya. Jadi tempat makan pun diasingkan. Agak budaya macamnya bagus sebenarnya. Tetapi kita situ berbeza di tanah Melayu. Di tanah Melayu tu berbeza. Kita tu bila majlis nikah ataupun majlis keramaian sekalipun diasingkan bab makan dia. Bab makan dia diasing. Tapi majlis di pula satu tempat. Macamnyalah nya berbeza adat lah. Sejuk teruk gila lah. Dalam hukum Islam pun tak ada masalah. Tapi kalau kita nak pola budaya macam budaya orang Arab kan susah. Sebab apa? Sebab si sama culture berbeza. Cuba yang pentingnya adalah jaga ikhtilat lah, jaga ikhtilat, menutup aurat dan sebagainya. Jangan banyak pola perkara yang lalai di dalam majlis-majlis keramaian dan sebagainya. Tapi yang apa yang dikhabarkan oleh Nabi tu tentang akhir zaman adalah di mana percampuran antara lelaki dan perempuan tu akhirnya menjadi satu perkara yang sehingga akan dibiasakan di universiti, di sekolah dan sebagainya. Kalau kita lihat budaya dalam negara Arab tu mengasingkan pelajar lelaki dan perempuan adalah satu peranan yang sangat bagus jugalah. Dan yang pertamanya adalah menjaga hati dan menjaga mata bagi lelaki. Tapi kita di situ dicampurkan. Tapi kena biasakanlah. Macam saya biasa sekolah dengan perempuan, sekolah di sekolah menengah apa semua. Tapi bila pergi ke Yaman maka diasingkan sehingga kan si dapat melihat seorang pun perempuan. Menunjukkan dijaga. Budaya sini perempuan memang dijaga dan disimpan dalam rumah. Keluarlah tapi keluar berperdah. Macam ninja. Macam ninja rupanya. Ya adalah perempuan di Yaman ataupun di Saudi. Cuma di Saudi, di Mekah dan Madinah saja wajib berperdah. Tapi di luar daripada kota Mekah Madinah, sebenarnya banyak nak free hair lah. Free hair pun ada. Ada yang siap bagi perdah. Kerana hukum perdah di setiap negara berbeza. Berbeza pandangan. Contoh macam di Saudi, di Mekah Madinah hukumnya wajib berperdah untuk perempuan Saudi lah. Untuk perempuan luar sih wajib untuk perempuan Saudi. Dan sama juga perempuan di Yaman, di Hadramaut wajib berperdah. Fatwa keluar wajib berperdah. Cuma nya ada satu salah silap faham lah. Ada orang yang berfahaman jadi katakan perdah tak wajib. Perdah sih wajib lah. Perdahnya hukumnya di Malaysia tak sunat. Sunat sahaja. Ini ada berlaku berbeza pandangan dalam mazhab Syafi'i. Ada tiga pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i itu. Pendapat yang pertama mengatakan perdah itu wajib. Pendapat kedua mengatakan perdah itu sunat. Pendapat ketiga mengatakan khilaful aula. Khilaful aula itu adalah maksudnya yang haruslah boleh pakai, kena masalah. Karena perdah itu bersifat adah kata para ulama. Jadi ulama yang berdalilkan perdah itu wajib, tidak berdalilkan jadi muka itu adalah termasuk daripada aurat yang kata para ulama yang berdalilkan wajib. Manakala ulama yang mengatakan sunat ada dalilnya juga. Karena ada dalil Sayyidina Aisyah si pakai perdah dalam ketika beberapa peristiwa direkodkan dalam hadis dan tidak ada suruhan daripada Al-Quran untuk menggunakan perdah. Ya, dalil ulama mengatakan sunat. Sunat kerana ada amalan-amalan para sahabiah, sahabat-sahabat perempuan zaman Nabi yang menggunakan perdah. Ulama mengatakan yang menjadi wajib purdah itu adalah bila mana ada mizonnatin li syahwah. Yang ada satu dari salah mizonnatin lil fitnah.
Ini ada wujud satu benda namanya fitnah. Bila seorang perempuan dok nya si pakai purdah, nya mendatangkan fitnah kepada orang laki-laki. Nya muharrikus syahwah, kata Imam Ibn Hajar, nya menggerak membangkitkan syahwat lelaki, maka wajib perempuan nak guna purdah. Wajib, memang wajib. Sebab apa? Ada wujudnya unsur fitnah. Ibu kan kata perempuan yang cantik, lelaki yang handsome pun kena pakai purdah. Dia kata ulama dalam kitab fiqh dibahaskan, perempuan atau lelaki yang mukanya bersih, mukanya cantik, handsome. Contohnya perempuan langgar BTS saja teriak. Langgar lelaki Korea, teriak. Perempuan, bayangkan lelaki yang lebih handsome daripada ya, ataupun lebih kacak, halus mukanya, sehingga boleh mendatangkan fitnah juga kepada perempuan, wajib berpurdah. Kata para ulama. Sama juga dengan perempuan, bila perempuan jadi terlalu cantik wajahnya, sehingga kan bila lelaki tetangga ajak mukanya, seminggu mimpi. Seminggu mimpi tuan. Bila seminggu mimpi ya, makanya kena pakai purdah. Takut tadinya dah seorang seminggu, seorang sebulan lagi. Jadi bahaya. Munnya mukanya cantik gila lah. Tapi mun mukanya biasa-biasa, ada setengah orang di pandangan matanya cantik, pandangan orang lain si. Maka terpulanglah haknya untuk pakai purdah. Tapi si boleh kita memaksa orang lain pakai purdah dengan mengatakan purdah adalah wajib. Perkara itu dibahaskan dalam kitab fiqh para ulama lah, kitab fiqh dalam kitab-kitab memang dibahaskan tentang hukum purdah. Jadi bila negara kita ikut kepada fatwa. Bila fatwa mengatakan menggunakan purdah adalah sunat, maka kita ikut fatwa. Jadi kita jangan memaksa orang. Jadi kita masuk dalam bab kelab malam pula. Jadi bila mana Nabi mengatakan tadi para wanita tu yang dibenarkan pergi ke kelab malam tu adalah budaya orang barat lah. Budaya orang barat. Jadi sampaikan Nabi kata tadi benda macam tu pun orang Islam di akhir zaman pun akan ikut juga. Ya, yang bahayanya. Sehingga Nabi pernah memberitahu dalam sebuah hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dengan sanad la ba'sa bihi. Ini sanad la ba'sa bihi tu, ini tidak daif lah. Yang hadis yang si daif. Daripada Sayyidina Saddad bin Aus, bahwasanya perbuatan meniru orang-orang barat serta mengikuti mereka dalam setiap perbuatan dan tingkah laku secara terperinci tidak akan berlaku melainkan daripada kalangan sejahat-jahat umat ini. Na'udzubillah min dzalikah. Kepada mereka yang terlalu gairah mengikuti orang asing, yakni orang barat, ataunya beri nasihat kepada pembaca-pembaca bukunya. Kepada mereka yang terlalu gairah mengikuti orang-orang asing, orang barat, sekiralah orang barat ke, orang timur ke, Korea ke, Jepun ke, maka perhatikanlah hadis ini, katanya, agar mereka mengetahui bahawa mereka adalah sejahat-jahat umat ini. Ya, kita kena khawatir bila kita terlalu, kita kena semak dari kita, tuan-tuan, adakah kita tu ikut sunnah Nabi ataupun kita ikut sunnah orang barat. Ya, kita kena ikut. Di rumah pun makan sudu garpu, makan nasi putih dengan sudu garpu ke. Kayak tadi mandi pakai tap saya ada masalah lah. Makan sudu garpu, saya ada pakaian jubah atau pakaian-pakaian yang menutup aurat di rumah, masih guna seluar pendek. Maka tu kena ubah. Tukar pakai pakaian yang menutup aurat. Kalau boleh lazimkan berkopiah, pakai cap pun saya ada masalah. Jadi kata Syekh Abdul Aziz, ketahuilah mereka ini adalah sejahat-jahat umat. Walaupun mereka cuba mengatakan kepada diri mereka, sesungguhnya engkau dalam keadaan baik dan daripada kalangan orang yang baik-baik. Walaupun dia rasa dirinya baik, aku walaupun ikut orang barat tapi aku bagus. Walaupun saya asyik bertudung, saya tak bagus, saya semayang, contoh macamnya. Tapi Nabi kata tak ada sejahat-jahat umat. Kita kena hati-hati. Lafaz hadisnya ialah la yahmilanna shiraru hadhil ummati ala sunanil ladzina khalu min ahlil kitabi khadwal qazzati bil qazzati. Maksudnya orang yang paling jahat dari kalangan umat ini, yakni umat Nabi tu, pasti akan mengikuti sunnah, iaitu cara dan perbuatan mereka-mereka yang terdahulu dari kalangan ahli kitab. Bila Nabi sebut ahli kitab tu, maksudnya orang Yahudi dan Nasara. Seumpama bulu panah, bulu anak panah yang mengikuti bentuk bulu anak panah sebelumnya. Jadi maksud daripada Nabi tanya, kiaskan
Bulu anak panah tu, kalau kita dengar bulu anak panah tu, setiap bulu anak panah sama. Jadi yang Nabi maksudkan tadi, kita akan ikut seperti bulu anak panah lah. Semua sama, 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 duplikat je. Ada disebut ke belakang tu. Artinya mereka akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum mereka, seumpama bulu anak panah yang tidak berbeza antara satu sama lain. Tapi saya dah beza dah. Kita ikut budaya barat tu sampai saya dah beza dah. Sampai saya dah, saya tahu dah nak beza tu orang Muslim ke orang kafir. Rambut pun warna depan warna warna perak, belakang warna biru. Kala-kala dah rambut tak ikut gaya barat. Saya gagal nak gunting rambut gaya orang barat. Sampai ikut gaya rambut apa nama orang kata tu? Qazak. Rambut yang dicukur sebelah semuanya adalah makruh tahrim, kata kata para ulama. Jadi diriwayatkan dalam hadis lain yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra. Khiyaru ajabikum al-mutashabbihuna bi'arabikum wa shiraru arabikum al-mutashabbihuna bi'ajamikum. Maksudnya sebaik-baik orang ajam, yang ini bukan Arab, kita lah ajam, kita tu dan orang bukan Arab semuanya ajam, adalah orang yang meniru bangsa Arab kalian. Jadi maksud Ibnu Taimiyah tu, bangsa Arab kalian adalah ikut kepada Nabi SAW, ya, yang paling baik. Dan seburuk-buruk bangsa Arab adalah yang meniru orang ajam, yang ini meniru orang barat lah. Kita sibuk nangga jauh lah tuan-tuan. Tuan-tuan pun buka Facebook nak nangga. Bangsa Arab ni yang paling banyak ikut budaya barat. Konsert-konsert di pola. Kemain saya ada SOP. Allah. Maka ia perkara yang sangat teruk kita dapat lihat. Jemaah tablik diharamkan di sini. Apakah faedahnya? Maka ia kita sempat fahamlah dengan orang Arab yang terikut dengan budaya-budaya barat, dengan termasuknya budaya-budaya liberal, dan akhirnya negara menjadi negara yang cacah merba, kata orang. Nampak Islam tapi si macam Islam. Maka pesanan daripada Sayyidi Syekh Abdul Aziz, maka berusahalah orang yang sayang akan dirinya untuk keluar daripada ancaman di dalam hadis ini, yang menjadi Nabi sebut sebagai orang yang seburuk-buruk umat pada zaman ini, sekiranya dia berada pada kesunnah, kebiasaan orang sebelumnya, yakni kebiasaan orang Yahudi dan Nasara. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada segala keburukan. Amin insya-Allah. Jadi kita kena faham tuan-tuan bahawasanya bila kita hidup pada zaman fitnah tu, banyak yang kita perlu hadapi. Sehingga kan Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, al ibadatu fil haraji ka hijrati ilayya. Ibadah pada zaman fitnah tu, kita hidup zaman fitnah tu, seakan-akan kita ibadah seperti kita berhijrah kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang lain disyarahkan, Nabi sebut orang yang beribadah pada zaman fitnah tu, ganjarannya 50 kali ganda. Sehingga para sahabat bertanya, khamsina minna aw minkum, 50 ganjaran pahala daripada kami orang ataupun daripada silanya. Maka Nabi bersabda tadi, 50 pahala daripada kita orang. Maksudnya apa? Maksudnya ibadah kita pada zaman fitnah tu, jikalau kita tekun beribadah kepada Allah pada zaman fitnah, maka ganjarannya 50 kali ganda lebih besar daripada para sahabat dulu. Menunjukkan apa? Nabi nak mana? Betapa susahnya ibadah pada zaman akhir zaman tu, dengan kebiasaan maksiat yang berleluasa, dengan sedang malunya dengan kita, dengan perbuatan maksiatnya umat Islam tu. Dan bila mana tadi ibadah di akhir zaman tu jadi berat. Sebab Allah sebut dalam Quran, watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah, ataupun watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Watawasaw tak maksudnya berwasiatlah ataupun beri nasihat kepada umat-umat Islam, saudara-saudara kita, bis sabri, dengan kesabaran. Dalam tafsir-tafsir ulama mengatakan sabar dengan apa? As-sabru ala faraidi. Maksudnya bersabar ke atas kefarduan yang Allah telah bebankan ke atas kita, lima waktu, dengan syahadah, dengan menjaga iman. Maka ia adalah benda yang berat di akhir zaman. Maka hendaknya kita menasihatkan sesama kita, bersabarlah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana akhir zaman nafsu kita semakin menggelegak, semakin muharrik, semakin terbangkit dengan apa? Dengan fitnah-fitnah yang berlaku.
dengan adanya apa orang kata sebagai teknologi yang kini tu ada handphone dan sebagainya, fitnah berleluasa. Maka ialah kata Nabi, ibadah umatku pada akhir zaman ini, pada zaman fitnah, 50 kali ganda ganjarannya. Jadi besar ganjarannya tuan-tuan. Jadi tekunlah kita dalam beribadah kepada Allah. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang istiqamah dalam menunaikan ibadah kepadanya dan bertakwa kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya, insyaAllah. Dan kita akan sambung pada hadis yang ke-6 pada minggu hadapan, insyaAllah. 6-6 kita habis. Habisnya pun syarah masuk hadis ke-6, insyaAllah. Jadi saya dah apa-apa. Ada apa soalan kah? Tidak? Saya ada soalan lah, insyaAllah. Ada soalan? Oh ya, ada masalah. Apa ya? Ah? Makan apa? Ah, boleh? Boleh? Boleh, saya ada masalah. Ah, apa soalan cik? Ya, cik boleh makan. Ah, ya, cik boleh. Nama yang bersifat seperti hadis, kita bahaskan hadis. Hadis maksudnya adalah perbuatan, percakapan. Jadi nama dalam bahasa Arab ini ada dua, ada kata muradif. Dalam bahasa Melayunya kata yang sama. Jadi sunnah dengan hadis tak sama sebenarnya, secara hakikatnya sama, tapi daripada sudut bahasa berbeza. Sudut hadis adalah maksudnya dalam bahasa Arab perkara yang berlaku ataupun perkara yang bersifat ucapan. Tapi sunnah terbahagi bertiga tadi. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah dengan sunnah taqririyah. Jadi sunnah tu maksudnya apa yang datang daripada Nabi. Apa istilahnya tu? Istilahnya disebutkan sebagai apa yang disandar kepada Nabi namanya sunnah. Bila disebutkan sunnah, tapi bila disebutkan hadisnya akan merujuk kepada percakapan Nabi. Yang sangkut pautlah. Yang hakikatnya sama. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan azan lah. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.